Kita masuk ke berita utama, pemirsa. Kementerian Pertahanan mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi Asabri. Kementerian Pertahanan berharap tidak ingin ada presiden buruk seperti kasus korupsi Asabri terulang kembali. Kementerian Pertahanan mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi Asabri. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, mengatakan Kementerian Pertahanan mendukung penuh upaya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan tanpa pandang bulu dalam kasus korupsi Asabri. Daniel menyampaikan Kementerian Pertahanan kedepannya tidak ingin ada persepsi buruk seperti kasus korupsi Asabri terulang kembali. Terlebih menurut Daniel, di dalam kasus tersebut menyangkut hak-hak prajurit TNI yang selama ini bertugas menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Daniel menyatakan, sejak awal Kementerian Pertahanan telah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk memastikan hak-hak prajurit di Asabri tidak hilang. Thank you.